Okay, so untuk video yang kedua ni, saya akan tunjuk macam mana untuk selesaikan soalan nombor 6 lah. Okay, so untuk soalan nombor 6, apa yang diberi? Dia suruh cari nilai tension pada AC saja. Jika berat flower pot tu adalah 383.2 Newton dan tension pada AB dia bagi 210. Okay, so kita ulang balik step yang sama. Step yang pertama, kena lukis. Kita kena lukis dia punya free body diagram. Step 1, FBD. Okay, so kat sini lah FBD kita, 1, 2, kemudian berat ni ke bawah, yang ketiga lah. Okay, lukiskan line AO dan juga AO ke bawah lah. Okay, so yang ke kanan kita ada 30 degree. Kita ada AC. Ke kiri kita ada AB. Sudut dekat situ. Bila kira kita akan dapat okay, sudut kat sini. Bila kira kita akan dapat 53.13 darjah lah. Macam mana nak kira? Kiralah guna sin cos tangent. 3, 4, 5. So theta. So boleh guna sin theta sama dengan 4/5. So theta sama dengan 53.13 degree. Okay, so yang ni 383 tu adalah nilai berat weight tu dah dibeli, dah diberi dalam Newton, so tak perlu convert lah. 383.2 Newton lah. Okay, so lepas awak lukis, lepas lukis free body diagram, kita kena buat dia punya. Macam biasalah, kita cari dia punya step 2. Equilibrium equation. Okay, jumlah Fx ke kanan positif sama dengan kosong. Okay, ke kanan kita ada, ke kanan kita ada AC dan juga AB kat situ lah. So AC sin, sebab tak ada sudut dia ke atas eh. So dia sin 30 tolak AB cos 53.13 rajang. Rajang sama dengan kosong. Okay, so untuk soalan ni dia dah bagi nilai AC. So nilai AB 210. So jadi awak ganti nilai saja. Okay, ni kat AB ni kan. So AC sin 30 tolak AB 210 cos 53.13 sama dengan kosong. So AC sama dengan 210 cos 53.13 bagi sin 30. So AC akhir sekali akan dapat 252 Newton. Ha, selesai. Tak perlulah buat FY sebab kita nak cari nilai AC je. Kat sini soalan nak nilai AC sahaja. Okay, itu sahaja untuk soalan nombor 6. Okay, so sekian terima kasih untuk video yang kedua lah. Okay, sekian terima kasih. Assalamualaikum.